Kapendrem 061 Surya Kencana Mayor Infantri Ermansyah memberikan penjelasan terkait video viral yang menunjukkan Habib Bahar bin Smith dan Danrem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi sedang berdebat. Dilansir dari tribunnews.com, diketahui peristiwa tersebut terjadi di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Mayor Infantri Ermansyah dan Rem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi saat itu datang ke kediaman Habib Bahar secara baik-baik untuk menyampaikan pesan terkait isi ceramahnya yang diduga menyinggung institusi TNI terkhusus pimpinannya. Nah, Danrem menyampaikan kalau ke depan dalam ceramah janganlah ada unsur provokatif menyinggung institusi kami, apalagi menjelekan dan menghina pimpinan kami, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ini akan meresahkan masyarakat. Itu yang disampaikan, kata Mayor Infantri Ermansyah dalam keterangan tertulisnya Sabtu 1 Januari 2022. Ermansyah mengatakan kehadiran Danrem 061 Surya Kencana juga untuk melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan agar tetap tenang serta nyaman. Selaku pimpinan, kata dia, Danrem mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kestabilan keamanan, ketertiban, dan kedamaian di 5 wilayah Korem 061, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi. Harusnya, seorang ulama apabila ceramah juga dapat memberikan ketenangan, kedamaian untuk umat, bukan sebaliknya atau malah ngurusin prajurit yang di Papua. Ini sangat tidak menurut kami, katanya. Saat itu, kata dia, Danrem juga didampingi anggota Koramil setempat dengan tujuan untuk mengajak dan saling menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama.